Hai guys, Real Girl Leo di sini dan ini vlog pertama aku. Aku bikin vlog ini gara-gara kalian juga nih banyak banget yang DM pengen tahu sih gimana kamar aku setelah direnov. Jadi beberapa waktu lalu aku bikin story di Instagram mulai dari awal kamar aku bocor terus hingga akhirnya aku beli barang-barang. Semuanya aku rangkum di Instagram dan ini vlog aku buat kalian semua yang udah nanya yang udah DM beli barang di mana, barangnya apa aja, belinya di mana, segala macam, harganya berapa, dan ini buat kalian. Nah, saking banyaknya barang-barang yang aku beli sampai aku tuh lupa gitu ya belinya di mana, harganya berapa, aku catat juga di handphone sih sebenarnya. Nih. Terus yang pertama di sini aku mau ngasih tahu juga, jadi kamar aku itu sebelumnya kan bocor banget. Tadi teman-teman udah lihat juga videonya, dulu tuh bener-bener parah banget sih kamar itu, udah kayak gudang-gudang, udah kayak rumah hantu, udah kayak sarang hantu gitu ya. Jadi daripada kayak gitu, terus juga lagi di rumah aja nih, mendingan aku produktif aja. Dan kebetulan aku ada rezeki juga untuk bisa benerin kamar kan. Dan yang pertama aku tuh beli roofing. Jadi roofing itu kayak seng gitu di atas rumah. Jadi sebelumnya itu atas kamar aku itu ada duct gitu. Jadi kalau hujan tuh air tuh menggenang gitu lumayan banyak. Jadi kalau misalnya dia nggak ngalir ke luar itu, ya udah bocornya ke kamar gitu. Sehingga akhirnya papa aku itu beli roofing gitu seharga 1.163.000, lumayan mahal ya. Kan itu tuh seng gitu full sepanjang kamar aku sampai sana sih sebenarnya. Jadi ya udahlah hitung-hitung bantuin juga benerin rumah kan. Terus juga aku benerin glass block 135.000, beli satu kaleng no drop juga 50.000, aluminium koran dan GRC full 225.000, beli pemotong keramik dan juga mata bor 162.600, beli cat, kusen, vernis, thinner, kuas, semen 225.000. Itu cat kusen ya maksudnya. Jadi pintu aku, kusen-kusen belakang juga aku cat juga. Terus aku beli cat vinilex. Jadi cat vinilexnya itu dari Nippon Paint. Ini bakal aku kasih lihat videonya ya. Nah guys, hari ini aku bakal buka beberapa paket yang udah aku beli ya di beberapa e-commerce. Tuh, sebenarnya semuanya buat persiapan kamar. Udah beberapa ada yang aku buka juga. Di sini udah ada spray kayak gitu. Di sini juga ada vas bunga gitu ya. Nanti bakal aku isi sama bunga yang pakai air gitu. Terus juga di sini ada spray. Ini aku pilihnya warna putih. Kenapa? Karena biar lucu aja gitu. Karena tema kamarnya nanti bakal warna putih kayak gini sama warna hijau. Tuh, ini hijaunya juga hijau army gitu ya sebenarnya. Ini gorden juga gitu kan. Tuh. Jadi semuanya bener-bener beli baru lagi dari awal ya. Terus juga ini ada bingkai. Itu bingkai ya. Nanti bakal aku unboxing juga. Terus di sini ada ini tuh oil lampu sama apa ini gantungan lampu gantung gitu yang lucu banget sih ini. Terus juga ada gantungan baju gitu, terus ada wallpaper dinding, cuma bakal aku pakai di atap rumah ya nanti. Terus di sini ada besi buat gordennya, di sini ada rak, ini aku beli di IKEA loh, ini produknya IKEA juga. Terus ini di belakang ada rak dinding juga, ini juga IKEA sebenarnya tuh. Tuh kan, nanti aku bakal kasih tau ke kalian aku belinya di mana aja ya. Ini aku semuanya bakal dibuka dulu dan aku bakal kasih tau juga ke kalian beli di mana dan harganya berapa. Ini yang pasti aku murah banget semuanya sih. Oh, jadi buat kalian yang mau renov kamar dengan budget yang lebih sedikit gitu ya, bakal aku kasih tau kalian harus beli di mana ya. Ngintip dulu aja ya. Jadi itu brand dari IKEA juga. Nah, ini dari IKEA.
itu layar bulat gitu tuh, kalian ngintip dulu aja ya. Jadi tuh rak, itu rak buat nyimpan apapun sebenarnya, bisa buku, bisa vas bunga segala macam. Kita lihat nanti bagaimana ketika semua sudah terpasang. Sebenarnya belum nyampe semua sih, masih ada kursi, meja juga ya. Nanti bakal aku langsung kasih lihat aja setelah kamarnya udah jadi dan sudah aku rapihin. Oh my god. Oke guys, ini paket aku, ini kalau trend kedua mungkin ya. Ini ada beberapa paket-paket, ini ada kaki kursi, kaki meja, juga ada beberapa karpet-karpet, ini juga kursi, cuma kursinya diretur gara-gara dia lecet gitu. Terus ini juga ada hiasan-hiasan dinding. Dan ini udah aku buka juga, ini tuh tanaman, jadi aku mau kasih lihat juga. Ternyata sekarang udah bisa bikin tanaman gitu ya. Dan ini juga masih segar juga sih tuh kelihatannya. Tuh ya, ini bakal aku buka dulu. Ini aku belinya banyak juga sih sebenarnya. Oh, wow. Dan ada monstera juga. Ntar aku bakal kasih lihat ya. Kalau udah jadi aja deh kamarnya aku liatin. Tuh banyak banget. Bangun tidur langsung lihat banyak banget paket ya. Nih nanti kita lihat ada apa aja. Tuh ada banyak banget. Sebenarnya masih ada juga sih paket yang belum nyampe nih. Ini semuanya buat di kamar tuh. Lagi nih entah kloter berapa paketnya, yang penting ini aku beli TV juga buat di kamar dan juga ini peralatan gitu kayak pot-pot gitu ya. Ini aku nggak sabar buat buka. Ini soalnya banyak banget juga sih di dalam kotak ini tuh. Ini aku bakal kasih lihat. Pokoknya nanti aku kasih lihat aja pas udah jadi ada apa aja barang-barang di kamar aku. Oke, ini PR banget karena udah di dalam paket, dia masih di packing lagi. Ada beberapa kayak gini, jadi ini harus dibuka satu-satu sih. Karena emang bagus juga sih, karena aku di sini belinya kayak pot-pot bahan kaca gitu, jadi bagusnya emang kayak gini sih. Cuma ya PL-nya harus dibuka satu-satu kayak gitu sih. Ini aku bakal buka. Oke guys, itu udah aku buka paket-paketnya dan ini lama banget serius tuh. Karena emang banyak banget juga dan emang packingnya tebel banget tuh ya. Dan di sini aku beli beberapa kayak vas bunga gitu buat air. Jadi ini produknya IKEA semua ya tuh. Dan serem banget, takut jatuh. Nih ini produk-produk IKEA semua ya.
aku belinya. Sampai bahkan yang kayak beginian aja nih, nih IKEA juga tuh. IKEA ya, ini kayak juga gelas-gelas. Sebenarnya gue tuh nggak penting ya beli-beli kayak ginian, yang kayak keset aja dibeli gitu. Ini juga IKEA ya tuh. Tapi ya udahlah sekalian gitu kan belinya. Ya udah deh tuh. Ini aku bakal kasih harga dan juga aku ordernya di mana di description box di bawah ya tuh. Udah aku buka semuanya, bakal aku pasang nih, udah gak sabar banget. Kita lihat juga kamar aku bakal kayak gimana setelah dihias dengan semuanya ini ya tuh. Oke okay guys, ready for the result. Kita lihat kamar aku kayak gimana. Wow, tuh baik banget ya. Ntar aku bakal kasih lihat juga detail-detailnya kayak gimana. Nah jadi semuanya itu aku data sih sebenarnya. Ini ada juga sih buat kuitansi-kuitansinya masih aku simpan juga tuh ya. Jadi semuanya masih lengkap banget, ini akurat banget untuk harga-harganya. Tapi mungkin itu akan berbeda dari setiap toko yang teman-teman beli ya. Ini aku belinya buat chat dan segala macam, aku beli di RKM. Mungkin di setiap kota juga ada RKM. Dan sisa-sisanya bakal aku kasih tahu setelah ini. Guys, ini kondisi kamar aku sekarang tuh. Jadi dulu tuh kan bocor, kalian tahu sendiri. Before-nya udah aku tampilin juga dan sekarang udah bagus kayak gini. Dan aku bakal kasih tahu juga details per details dari apa yang aku beli dan apa yang aku renov di kamar ini ya tuh. Ma, roofing atap rumah aku nih. Jadi kemarin tuh kan bocor karena ada duct gitu yang tergenang airnya, sehingga aku tuh beli roofing gitu biar airnya tuh ngalir ke pinggir ya. Nah, harganya itu 1.163.000. Aku belinya di Raja Besi ya teman-teman. Terus yang kedua, aku juga di sini pasang glass block. Jadi kemarin itu kamar aku gelap banget berjamur tuh. Jadi di sini aku pasang glass block biar ada cahaya masuk gitu ke kamar aku. Jadi tanpa lampu pun kalau siang hari kayak gini bisa terang gitu di sininya tuh. Dan itu harganya glass blocknya 1.135.000. Buat teman-teman yang nanyain aku catnya warna apa, aku catnya itu nama warnanya aku pakai Nippon Paint ya. Aku pakai yang warna ini nih, Torrent mana nih? Oke, ini yang ini tuh. Untuk white-nya aku pakai yang bener-bener white. Kan ada yang di sini ada yang broken, brilliant white, ada yang white. Aku yang white-nya tuh kayak gini. Ini untuk catnya, hijaunya kayak gitu. Aku belinya di RKM. Untuk harganya sendiri ini aku Nippon Paint yang 5 kg. Harganya yang warna hijaunya ini, yang warna hijaunya ini atau warnanya ini harganya 139.131 dan itu lagi diskon gitu 5%. Jadi ya pokoknya harganya segitu. Sebelumnya aku nggak tahu berapa,
Untuk yang wide-nya ini harganya Rp134.729. Aku juga beli di RKM ya. Oke, next aku beli karpet bulu ini Rp90.000, beli di Shopee. Sebenarnya aku nggak beli sih, aku minta ke teman aku karena aku ulang tahun waktu itu. Aku minta kadonya ini aja biar bermanfaat gitu. Ini juga bagus banget ya, bahannya lembut banget. Dan kaca ini, mirror ini tingginya 150 cm, lebar kacanya ini 33 cm dari sini ke sini. Bingkainya aku kurang tahu berapa cm ya. Tuh ini bagus banget sih aku bilang tuh. Tinggi banget. Terus juga dia emang bagus karena dia ketebalan kacanya itu lebih tebal dari yang biasanya. Jadi untuk yang tingginya sampai 150 cm itu biasanya kacanya lebih tebal gitu. Karena kalau misalnya yang tipis dia maksimal di tinggi 120 cm kayak gitu ya. Ini aku belinya di ujung Berung. Atau teman-teman yang dimanapun kalian berada ya, bisa beli di pinggir-pinggir jalan gitu yang jual kaca bingkai gitu. Tinggal custom aja, ini kayaknya semuanya bisa sih. Tuh lucu banget. Gantung 3 sekat ini aku beli di Shopee dengan harga Rp31.790 ya. Satu set rak dinding kotak ini aku beli di Shopee, satu toko dengan yang ini. Tuh, satu toko juga. Dia bisa custom warna, bisa custom ukuran juga. Untuk yang kotak ini aku beli dengan harga Rp220.500 dengan dapat 3 kayak gini. Untuk yang kecil-kecil kayak gini, ini harganya murah banget, Rp98.000 aja. Nah, untuk kap lampu gantung tambang aku beli di Shopee dengan harga Rp67.500, ada 2 ya. Terus untuk lampu edition 4 watt-nya aku beli 2 pcs juga dengan harga Rp28.000. Nah, untuk tiang gorden putih 1,5 meter aku beli di Shopee dengan harga Rp75.000. Dan untuk golden emboss seratnya dapat 2 pcs kanan-kiri harganya Rp210.000 aja. Nah, untuk hanger kayu 12 pcs satuannya itu Rp4.250, jadi semuanya 12 pcs harganya Rp51.000, beli di Shopee juga. Nah, buat nutupin atapnya aku pakai wallpaper dinding. Aku beli 3 roll, satu rollnya itu Rp38.000, kalau 3 roll berarti Rp114.000. Terus untuk wall decornya ada yang kuning, ada yang putih. Yang kuningnya harganya Rp19.800, yang putihnya Rp9.900 di Shopee ya. Nah, untuk vas kacanya aku beli di Shopee juga dengan harga yang murah banget. Harga per piecesnya ini Rp12.900 dan aku beli 4 piece yang tingginya Rp51.600 aja. Murah banget, sumpah ini murah banget. Untuk mulik real gantungan baju aku beli di Shopee juga, harganya Rp85.900. Dia ada yang kayak gini, ada juga yang berdiri ya. Nah, untuk Lerberg rak susunnya harganya Rp209.000, beli di Shopee juga. Ini murah banget, ada 4 tingkat ya. Untuk Lil Fit Russell-nya satu pasangnya kanan-kiri, aku beli di Shopee juga. Harganya murah banget, Rp74.900. Ini produknya IKEA loh. Bagus kan? Stoma jam dinding putih tanpa suara aku juga beli di Shopee, harganya Rp43.900. Untuk spray polos single size merek Fata, ini warna putih keren banget sih aku bilang. Ini harganya Rp66.500, terus juga untuk bed cover single size-nya juga ini harganya Rp150.000, satu merek kok sama si spray-nya. Beli di Shopee juga. Sampai-sampai bantal dan guling juga aku beli loh. Ini bahannya silikon, bagus banget kayak di hotel-hotel gitu. Harganya Rp60.000 aja sepasang ya. Nah, untuk mejanya sendiri aku custom size. Untuk ukurannya dia 120x60 cm, warnanya putih keren banget. Ini aku belinya di Cimahi ya, custom di Gokarin. Terus untuk kursinya sendiri ini mereknya Olimplus. Beli di Shopee harganya Rp261.900, murah banget. Ini udah model-model kafe-kafe gitu, ala-ala. Nah, untuk lampunya aku pakai LED Philips 10 watt, ini terang banget sih. Boneka Teddy Mr. Bean walaupun gak mirip ya, ini harganya Rp45.000, aku beli di Shopee. Humidifier-nya aku beli dengan harga Rp95.000, ini kece banget sih, warna coklat gitu, keren banget. Terus juga aku beli satu set dengan essential oil-nya 2 piece, satu piece-nya ini harganya Rp20.000-an. Ini aku beli yang warna biru ocean sama yang rose gitu, bunga. Gitu. Mana? Tada! Nah, ini nih, wangi banget sih. Nah, buat tanamannya aku beli Philodendron Monstera Deliciosa. Ini size S paling kecil, tapi harganya lumayan ya, Rp45.000-an. Tapi selain itu juga aku beli yang lainnya, Philodendron Cordatum Neon. 2 piece, Rp18.000-an satunya, jadi 2, Rp36.000. Terus juga aku beli Philodendron Brazil nih, yang warna hijau kayak gini.
Nah ini pelodiran drone Brazil ya. Aku beli 3. Harganya 15 ribuan satunya. Jadi beli 3 45 ribu. Nah yang paling keren tuh ini nih. Ini harganya murah banget 10 ribuan. Ini pilodendron Mark Barrel Mark 2 piece ya, 20 ribu jadinya. Guys, buat kalian yang mau beli tanaman indoor, aku nggak rekomendasiin banget buat nanem sri gading ya, karena ini juga mati nih punya aku nih. Tuh. Akhirnya aku beli lagi yang lainnya. Tuh, ini percobaan aku, ternyata dia nggak berhasil gitu buat di indoor. Jadi aku nggak rekomen buat kalian nanem tanaman sri gading ya. Next Fit Mosa Throw Blanket ini murah banget 55.000, padahal ini produknya IKEA loh. Tapi murah banget, terus bahannya lembut banget sih ini. Nah, IKEA gantungan belakang pintu ini yang warna putih keren banget, harganya juga murah, 50.000-an aja. Aku beli di Shopee ya. Karpet bulu Korea putih 50x150 cm cuma 90.000 aja. Cocok buat kalian yang punya all shop atau pengen kamarnya kece banget nih. Nah, kotak tisu putih ini aku beli di Shopee ya, harganya 59.900. Nah, buat rak kayu jati Belandanya harganya 24.000, terus juga aku beli yang wall hanging vase dupnya ini 2 pieces juga. Harganya 30.000-an tuh lucu banget. Kalau zaman-zaman SMA kan dulu buat penelitian gitu ya. Nah, aku sekarang dijadiin pas bunga lucu banget tuh. Dan satu lagi aku pasang di sini. Nah, di sini nih, di sudut. Bisa serbaguna sih sebenarnya. Kalian harus percaya ini harganya 7.500 doang. Ini nih yang bikin mahal, LED TV Sub Aquos 24 inch harganya 1.080.000. Meja putih mini ini serbaguna banget, harganya 78.000 ya di Shopee. Nah, Ipstead keset pintu abu ini harganya 15.900 aja. Ini merek IKEA gitu ya. Terus juga aku beli juga sendal Touch Zone-nya harganya 53.900. Ini murah banget sih itu. Tapi kece kan? Nah, untuk Vesca tanaman tiruan isi 3 harganya 104.900. Terus juga aku beli yang satuannya ya. Yang satuannya ini lebih murah gitu. Harganya ini 20.900, beli 2 jadi 41.800. Kalau Fagric Muktembikar putih ini aku beli harganya 15.900. Terus untuk IKEA tatakan gelasnya dapat 2, harganya 23.500. Nah, untuk Holmo lampu lantai ini aku beli dengan harga 134.900. Jadi mulai tadi keset, terus juga sendal, pot tanaman, gelas, terus tatakan gelas, semuanya aku beli di toko yang sama ya, sama si lampu ini. Oh iya, untuk karaf kaca bening ini juga aku belinya di toko yang sama dengan si lampu tadi ya. Harga satuannya 23.500, beli 2 aku harganya 47.000. Terus juga toko ini packagingnya aman banget sih, recommended buat kalian yang mau beli. Nah, untuk Miko troli rak penyimpanan ini aku beli di Shopee juga. Harganya 299.000. Dia brandnya IKEA juga sih, keren banget. Warna putih biar sesuai dengan tema kamar aku ya. Ini kece banget sih. Nah, untuk meja bulat dengan diameter 50 cm, aku beli dengan harga 200.000-an aja di Shopee. Terus untuk alas eceng gondok dengan diameter yang sama dengan mejanya juga 50 cm, dia harganya 75.000 di Shopee juga. Terus untuk vas bunga warna putih yang gede banget ini dan kece banget ini, aku belinya di Instagram. Nanti bakal aku tag juga di description box-nya di bawah. Nah, untuk gunin kokap lampunya aku beli dengan harga 37.000. Terus untuk kabel fittingnya ini 25.000-an. Dan aku juga ekstra kabel, nambah 2 meter 20.000. Jadi per meternya 10.000-an ya. Karena aku awalnya bakal pasang di atas ini nih. Tuh, cuma karena posisinya yang nggak pas, jadi akhirnya si kabelnya dipotong aja. Pot keramik warna okre tua ini harganya 22.500. Terus untuk yang warna okre biasa ini harganya 23.500. Dan untuk yang warna putih yang paling kece banget ini harganya 20.000-an aja. Aku beli di satu toko yang sama ya, di Shopee. Ini yang terakhir adalah dia tripod gitu, satu set sama si ring light-nya tuh. Dia panjang tingginya ini kurang lebih 150 cm. Bisa sampai 150 cm, bisa dipendekin gitu kok. Terus juga ini ada mountingnya juga buat kamera. Terus juga untuk ring lightnya ini dia diameter 28 cm. Dan yang kerennya lagi, ini aku kasih lihat ya, dia tuh bisa ganti-ganti warna gitu nih. Misalnya kalian ini nyalain kan, yang ini, ini nyalain, ini ngurangin cahaya. Kalau ini nambah cahaya yang atas. Terus warnanya juga bisa diganti-ganti.
ini tuh keren banget deh. Udah deh. Guys, aku kelupaan juga tadi tuh harga si ring light-nya itu 444.600, aku beli di Shopee ya. Dan setelah aku total semuanya, tuh, ini aku total dari zaman dulu ya. Dari awal-awal beli barang-barang sampai semuanya totalnya adalah ini. Tuh. Oke. Duit habis langsung, oke. Thank you banget yang udah nonton video aku ini. Untuk harga-harganya aku udah cantumin juga tadi, udah aku kasih tahu harganya berapa, untuk belinya di mana, karena banyak banget gak mungkin aku sebutin satu-satu. Aku simpen di description box di bawah ya. Jadi siapa tahu teman-teman mau beli atau misalnya kira-kira butuh apa-apa yang aku beli juga. Karena sebenarnya toko-toko yang aku beli itu gak jual barang-barang yang aku beli di sini aja, tapi banyak banget sebenarnya. Bisa kalian cek juga mereka jual apa aja, dan itu udah recommended banget sih, udah murah banget. Terus juga barangnya emang keren banget. Makanya aku rekomendasiin ke kalian, karena memang ini barang-barang yang bagus kualitasnya, terus juga mereka packingnya juga bagus sih, tanggung jawab. Jadi aku saranin juga buat kalian beli di situ ya. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video aku ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman juga di sini jadi semangat nih buat ngerenov kamar juga. Semoga giat juga nabungnya biar kamarnya juga bisa dipercantik, diperbagus, dibenerin juga gitu ya. Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe, komen, dan juga like di bawah ini. Jangan lupa juga komen sih sebenarnya. Pengen minta saran dari kalian. Kira-kira aku bakal buat video apa lagi nih di YouTube? Karena aku jujur bingung banget bikin video apa di YouTube. Dan ini sebenarnya karena kalian juga aku upload di YouTube, karena banyak banget yang nanya. Jadi sekalian aja aku jawab di video ini kayak gitu. Pokoknya sampai jumpa di vlog aku selanjutnya. Bye.